Assalamualaikum, halo bro semua, kembali lagi di channel AA Garasi Mobil. Terima kasih sebelumnya buat bro yang sudah subscribe, yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya. Semoga bro semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan dilancarkan semua urusannya. Dan buat bro yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar gak ketinggalan info terbaru mobil bekas yang berkualitas dari AA Garasi Mobil. Kali ini ada unit Toyota Avanza ya, tahun 2016. Untuk warnanya dia silver ya, untuk keadaan unit ini masih orisinil luar dalam ya, enggak ada yang dirubah-rubah sama sekali, enggak ada bekas dempul sama sekali ya, ini orisinil. Untuk detail eksterior interior semuanya lengkap saya cantumin di dalam video ini, jadi jangan di skip-skip agar tahu secara detail. Untuk platnya sendiri dia plat P ya, plat P Banyuwangi. Untuk pajaknya tahun depan bulan 2 ya, jadi masih panjang untuk pajaknya. Nah, kita liatin bagian ini ya. Untuk headlampnya ini masih utuh ya, masih orisinil, bawaan dari barunya dulu, masih bening semua ya, masih utuh, nggak ada retak-retak, nggak ada barat-barat. Untuk grill-grillnya juga masih bagus semua ya. Untuk headlamp bagian kiri ya masih bening juga, nggak ada retak-retak, nggak ada barat-barat. Fog lampnya ya, bumper-bumpernya masih utuh semua. Untuk gap-gap antara kamusin dan fender juga masih presisi, masih bagus, fender-fendernya juga masih bagus semua. Untuk spion sudah dilapisi krom, sudah dapatkan juga di bagian spionnya. Nah, untuk kaca depannya sini juga masih bagus semua ya, nih kaca filmnya juga masih utuh. Kaca film bagian kanan juga masih bagus semua, talang air. Ada emboss Avanza, all new Avanza ya, karena ini all new. Untuk handle pintu sudah dilapisi krom. Nah, kita lihatin bagian bannya ya nih. Untuk bannya dia pakai Champiro Eco. Ini pakai ring ini ya. Ringnya dia pakai ring ini, ring 14. Ini pakai ring 14. Velg-velgnya masih bagus. Dia pakai velg alloy, enggak velg kalengnya. Kita liatin bagian belakangnya, bannya juga masih tebel semua. Untuk stop lamp masih bening ya, nggak ada retak-retak ya nih, masih bagus semua. Ini untuk tipenya E, cuman diganti aja emblemnya ya, pakai emblem tipe G. Untuk sensor parkir meskipun tipe E ini dapat dua ya, masing-masing di depan dan di belakang. Stop lamp bagian kiri juga masih bagus semua. Oke. Lanjut kita cek ke bagian interior ya. Nah, untuk door trimnya sendiri dia nuansanya berwarna hitam dan ada bar fabricnya di bagian sini berwarna coklat ya. Untuk kondisinya masih orisinil semua, masih bagus ya. Untuk siler-siler nantatnya masih presisi, masih bagus semua, masih utuh. Oke ya. Untuk joknya dia berwarna coklat ya, dia bahannya fabric, dia orisinilnya bawaan dari Toyota, masih belum di cover sama sekali, masih utuh ya, nggak ada spek sobek, masih bagus. Pengaturan kursinya dia reclining dan slide ini ya, kita coba juga. Nah, untuk kilometernya dia menempuh jarak 155.000 ya, lumayan lah ya, namanya aja mobil keluarga. Untuk steering switchnya dia enteng banget, Avanza ini enteng banget ya. Untuk head unit dia orisinilnya bawaan dari Toyota ya, masih enak kan. Kisi-kisi AC kita coba, AC-nya masih dingin semua ya, bagian kanan sini dingin, bagian tengah-tengah dingin semua. Kisi-kisi AC-nya juga masih bagus. Lampu hazard, ini pengaturan temperatur AC. Di sini power outlet, transmisi manual ya, 5 speed, hand rem juga masih kokoh. Untuk steeringnya di sini sudah dapat SRS airbag. Oke, mantap semua, ada dashboard-dashboardnya masih utuh, nggak ada yang bekas retak-retak, nggak ada. Untuk sun visor polosan, spion fix, kita coba lampunya hidup normal,
sun visor bagian penumpang kiri juga polosan, masih bagus semua. Lanjut kita cek power window. Nih, ya, berfungsi ya. Belakang berfungsi, bagian kiri. Oke, bagian kiri belakang masih berfungsi dengan normal. Lanjut kita cek bagian electric mirror. Atas, bawah, kiri, kanan berfungsi juga dengan normal. Lanjut kita cek ke bagian baris yang di belakang. Bagian door trim yang belakang juga sama ya, dia motifnya ada two-tone berwarna coklat dan berwarna hitam, juga masih original semua, masih bagus, gak ada retak-retak sama sekali, karet-karetnya masih presisi, masih rapat semua ya. Untuk jok bagian baris yang belakang, dia sudah dapat headrest juga ya, nih bagian tengahnya. Coba kita lanjut masuk ke bagian dalam. Nah, untuk akomodasi lumayan ya. Untuk akomodasi lumayan, seat pocket di belakang dapat dua masing-masing. Atap-atap ke sini, kisi-kisi AC-nya masih bagus. Ya. AC-nya nyes, dingin banget. Serta ini dia lekor dari bagian dashboard-nya. Oke ya, original. Enggak ada yang dirubah-rubah sama sekali. Untuk plafon-plafonnya juga masih itu ya, masih bersih semua, masih bagus. Lanjut kita cek ke bagian bagasi. Nah, untuk bagasinya, hidroliknya atau shockbreaker-nya ini juga masih kuat banget ya, masih halus, masih mulus untuk pembukaannya. Sealer-sealernya juga masih presisi, gak ada bekas pukulan sama sekali ya. Ini jok baris yang ketiga kalau dilipat ya. Akomodasi lumayan lengkap banget kalau jok baris yang ketiga. Lanjut kita tutup aja. Kita cek ke bagian baris yang di kiri sini. Oke ya, untuk door trimnya sama halnya, masih bagus semua, masih utuh. Oke ya, kita lihat bagian samping kiri sini, masih bagus semua. Sealer-sealer karet-karetnya masih presisi. Nah, di bagian dashboard sini dia sudah dapat SRS airbag juga ya. Ini konsolasinya, manual booknya lengkap semua, tinggal pakai aja. Akomodasi lumayan lega ya, bagian baris yang kiri sini masih bagus. Lanjut kita cek ke bagian kam mesin. Ini dia untuk bagian kam mesin ya. Untuk mesinnya kering, nggak ada kebocoran oli sama sekali, utuh ya. Ini mesinnya sudah di detailing, jadi bersih semua. Kita cek oli-olinya nih. Olinya masih hijau, belum hitam, masih oke ya. Masih oke semua. Rem depan dia sudah cakram karena ada ABS-nya. Untuk kompresornya masih utuh semua, tinggal pakai aja ini. Perdam juga sudah dapat. Ya, nggak ada bekas kecelakaan ataupun insiden di bagian kam mesin sini, masih bagus semua. Lanjut kita tutup aja. Ini dia Toyota Avanza tipe E ya, manual tahun 2016. Harganya 120 juta aja ya, bisa kredit. Untuk kontak person 082 334 225 013, lokasi di Banyuwangi. Di sini ada juga kali ya tipe G manual tahun 2019, harga 115 nego. Di sana Kijang Innova diesel manual tahun 2006, harga 119 juta. Di sini Honda Civic FD manual tahun 2007, harga 149 nego. CRV ya, Ayla tipe Ekmatic tahun 2016, harga 88. Di sana Panther manual, di sini ada Terios R Custom tahun 2016. Ini dalemannya masih bagus ya, ini masih orisinil semua, masih oke.
Ini harganya 159 itu Innova Reborn Diesel. Oke ya. Bisa kredit semua, tinggal pakai aja. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.